10 aktor Cina terpopuler di tahun 2020, Xiao Zhan hingga Wang Yibo. Xiao Zhan hingga Wang Yibo semakin eksis di dunia hiburan Tiongkok dengan berbagai proyek drama Cina. Baru-baru ini bintang The Ultimate tersebut juga masuk dalam daftar pria tertampan di dunia. Bukan cuma mereka, beberapa aktor Cina ini juga bersinar di tahun 2020. Nah, berikut ini adalah daftar aktor yang populer di tahun 2020 yang ramai dibicarakan. Siapa saja mereka? Yuk kita simak video berikut ini. Darren Wang. Darren Wang yang mencuri perhatian lewat drama The Wolf yang tayang pada bulan November lalu. Ia beradu akting dengan Qiao Zhan dan Ling Qi. Bukan itu saja, Darren Wang juga hadir dalam drama Jian Ai, Nanu, serta film Acho. Dailan Wang. Dailan yang dikenal sebagai aktor Meteor Garden 2018 yang beradu akting dengan Xie Yu. Di tahun ini ia lebih aktif tampil di reality show. Dailan membintangi drama Evernight 2 yang beradu akting dengan Irene Song. Namanya disorot karena ia sempat dikabarkan berkencan dengan perempuan bukan dari kalangan selebritis. Beberapa hari lalu penggemar antusias ketika Dailan Wang akan bermain drama The Parting of the Orchid and Chang bersama Esther Yu. Huang Zitao. Di tahun ini, Huang Zitao lebih aktif mengisi reality show seperti produksi Sam 2020 sebagai mentor The Hey, What Are You Doing? Sebagai bintang tamu, namun ia juga muncul di drama Forward Forever sebagai Pangeran Chong Li atau pemeran utama. Di tahun ini, mantan anggota EXO M itu harus kehilangan ayah tercinta pada September lalu. Namun, Tao akan membuktikan dirinya bisa semakin bersinar setelah sang ayah meninggal. Chris Wu. Chris Wu sukses memerankan karakter Yin Chin dalam film Lord 2. Dia juga lebih aktif dalam beberapa acara TV. Salah satu yang membuat Chris Wu disorot ialah drama The Golden Hairpin yang beradu akting dengan Yang Zi. Namun sayang drama tersebut terus ditunda dan belum ditentukan kapan tayang. Di tahun ini Chris Wu berada di urutan ke-55 aktor tampan versi Top Beauty World. Leo Liu. Leo Liu sukses mendapat perhatian berkat drama Love is Sweet. Kala itu ia beradu akting dengan Bai Lu dan paras tampannya langsung menghipnotis para publik. Di tahun ini ia membintangi 3 drama yakni And the Winner is Love dan Medical Examiner. Dan Leo Liu juga sukses mendapatkan penghargaan EQ Climbing Knight. Song Wailong. Aktor Song Wailong adalah salah satu bintang yang naik daun tercepat di China. Tayangan dari drama keluarga yang sangat populer yakni Go Ahead memperkuat statusnya sebagai salah satu aktor paling populer tahun 2020. Dikenal karena penampilannya yang tampan, aktor yang berumur 21 tahun ini telah mendapatkan banyak penghargaan. Dia debut sebagai aktor di tahun 2015 silam. Yang Yang. Yang Yang bermain dalam drama With You yang mendapatkan rating 8,2 dari 10 di situs My Drama List. Di tahun ini ia banyak muncul di depan publik sebab dengan syuting drama terbaru dengan Dir Raba Dil Murad yang berjudul You Are My Glory. Namanya juga berada di urutan ke-44 sebagai aktor Cina terkaya dengan penghasilan sekitar $1 juta.